cek. Lagi musim hujan, rawan batuk pilek. Dan gue juga lagi batuk pilek sih. Tapi gak masalah. Walaupun batuk pilek, gue gak ada pantangan. Karena kalau dipantang-pantang terus, gak akan sembuh penyakitnya. Sehari ini gue akan bikin Thailand Beef Bowl. Oke? Ayo kita bikin. Nah ini untuk Thailand beefnya, di sini gue pakai daging short plate. Nah ini daging short plate-nya udah gue marinasi dulu pakai garam sama lada. Ya minimal setengah jam lah. Tapi ini udah satu jaman, jadi langsung aja kita sear dulu pertama ya. Nah ini kalau udah berubah warna, angkat aja, nggak apa-apa. Kalau kurang matang nanti kita akan masak lagi. Oke, ini si dagingnya udah di sear ya. Ini minyaknya masih ada, ini ada minyaknya bekas si daging, kita pakai buat sear si mushroomnya. Di sini gue pakai snow white mushroom. Kalau kalian mau pakai brown shimeji juga boleh, enoki pun juga boleh. Kelihatannya banyak tapi nanti akan ciut. Oke. Karena mushroom mengandung banyak konten air. Jangan lupa kasih seasoning biar ada rasanya sedikit. Di sini gue kasih garam aja. Nah ini kira-kira coklatnya kayak gini ya. Di situ kita sisihin. Oke, next sekarang kita akan siapin si kondimennya. Di sini gue udah ada sedikit potong-potong cabai rawit sama cabai merah keriting. Selanjutnya gue akan potong ini nih, serai. Jadi ini sebagai aromatiknya. Kita akan pakai bagian putihnya aja. Terus nanti kita akan slice sama bawang merahnya. Kalau bisa setipis mungkin yang kalian bisa. Jadi ini kayak bikin ala-ala sambal patah ya. Oke, ini kondimennya udah selesai dipotong. Sekarang kita bikin si sausnya ya. Bawang putih coba 1 sendok teh. Terus di sini batang ketumbar. Ini gue pakai 3 batang ya. Buat aromatics. Di sini ada fish sauce. Terus ada chicken powder. Terus ada saus tiram. Terus biar lebih segar di sini ada jeruk nipis. Gak boleh di skip. Oke, ini kita balik lagi. Kita tumis si cabai rawit merah sama cabai keritingnya ya. Terus kemudian masuk si serainya. Serai udah masuk, kita masukin si daging sama jamurnya. Bawang merah terakhir masuk. Dan ini sausnya. Langsung aja kita saji dengan nasi. Biar lebih lengkap, kita pakai telur. Ayo, ayo. Iya. Oke, langsung aja kita cicipi. Ini menu yang nyaman banget ya. Short plate dengan telur pakai daun wansui. Jadi pas masuk lidah itu dengan daging short plate yang penuh dengan lemak, terus ketemu dengan asam, manis, gurih, terus ada pedesnya. Itu benar-benar komplit banget sih. Ngekat semua enaknya dari si short plate itu sendiri. Dan rasanya juga nggak main-main ya. Sangat-sangat-sangat kompleks. Sederhana, gampang bikinnya. Ya, paling cuma butuh waktu 1 jam lah buat marinasinya. Penting banget daun wansui sama serainya. Itu benar-benar ngasih aromatik yang pas gitu buat di daging. Tapi kalau kalian yang nggak suka daun wansui juga nggak apa-apa. Boleh di-skip. Oke, itu aja gua rasa resep Thailand Beef Bowl ala gua. Gua Johan, I'll see you on the next video. Bye-bye.